Halo, kita Bianca Dimas, gue Bianca Nawan. Gue Dimas di sana. Hari ini kita disuruh sama Female Daily untuk main-main kantornya ya. Katanya sih di challenge untuk make up sambil nyanyi. Sebenarnya ini satu-satunya hal yang gue hindari dari dulu. Karena dari dulu kalau misalnya mau latihan atau mau apa pasti gak boleh sambil make up karena gak konsen sama sekali. Sekarang disuruh challenge. Masa sih? Yaudah kita coba aja ya. Oh ya, by the way, ini pertama kalinya konsep kayak gini ya, live. Katanya sih sebelum-sebelumnya dan dari yang gue nonton sebelum-sebelumnya itu pakai minus one. Cuma sekali lagi di challenge oleh Female Daily untuk live. Tapi gak apa sih, kalau salah-salah bisa berhenti ya, ngulang ya. Semoga berhasil. Pertama-tama biasanya gue pakai ini dulu, Shumura Pore Eraser ya, untuk basic. Nyanyi ya. Terus intro. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua, tetaplah kau selalu di sini. Dingin dan panas dunia, saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Ini lain aja. Biar pori-porinya mengecil karena pori-pori saya besar sekali. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Karena gue gak pernah menemukan warna foundation yang tepat buat gue sebenarnya. Biru harus ini. Emang warna gue buat biru? Genggam tanganku saat tubuhku terasa lindu. Dingin dan panas dunia, saat kaki telah lemah, kita saling menopang. Hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa kehidupan yang lain. Dari sini tanganku saat tubuhku terasa lindu. Selama banget satu lagu dulu. Terang tubuhmu saat ini menyerangmu. Kita lawan bersama. Saat kaki telah lemah. Ini namanya apa ya? Ini pokoknya buat bawah mata. Bintang. Tapi itu bukan concealer. Pokoknya YSL. Kita saling menopang. Hingga nanti suatu pagi, salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Sampai jumpa. Di kehidupan yang lain. Lanjut dong.
Suka pakai eyeshadow sih, jadi sebenarnya
basa basi banget buat warna aja. Ya emang gak buat warna, buat apa lagi kalau aja. Yeah.
pas enggak ini pink loh, enggak bisa ya. Cuma pas dipakai sih menurut gue jadi kan gimana ya? Enak ya, ada yang masih gitu kan? Misalnya kalau nggak bisa nyanyi yang nggak terlalu formal banget atau nggak outdoor gitu-gitu kan nggak terlalu tebel, nggak terlalu tebel kan? Tebel ya? Ya pokoknya kayak gitu. By the way, tadi kita udah nyanyiin beberapa lagu cover terus sama ada yang lagu cerita kita, itu lagu kita berdua ya. Lagu kita berdua. Aku bisu ya deh acara ini, aku nggak ngerti mau ngomong apa mereka. Terus ada lagu Denalans juga, Pangeran Putri. Tapi itu semua nggak terlalu penting, yang paling penting adalah lagu cerita kita dari Bian Kelima yang udah bisa kalian dengerin di Spotify, iTunes, Deezer, Tidal dan semua digital platform yang sudah berdiri di dunia ini. Di YouTube juga ada. Di YouTube juga ada ininya ya, live kita waktu kita engagement, tunangan, sama sama official audio. Sebentar lagi bakal ada video klip. YouTube. Pokoknya follow, subscribe YouTube kita di biankelimas, terus Instagram di @biankelimas_, Twitter juga @biankelimas_, Facebook fanpage di biankelimas. Udah. Alamat rumah kita. Ya udah gitu aja. Thank you Female Daily. Bye, terima kasih Female Daily.